Mantan Gubernur Papua, Laksamana Madya Purn, Freddy Numberi berikan saran soal penyelesaian konflik dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPBOPM. Tokoh Papua yang menjabat pada tahun 1998 sampai tahun 2000 itu memberikan saran untuk pemerintah. Dia menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah yang dikuasai TPNPBOPM tersebut. Setelah warga dievakuasi, Freddy Numberi menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer. Misalnya Dinduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan? Kata Freddy di sela-sela acara Temu Warga Papua 2023 di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023.